Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pertemuan kali ini kita semuanya akan sama-sama mentadaburi satu surat di dalam juz 30, yaitu surat Az-Zalzalah. Kalau kita berbicara tentang surat Az-Zalzalah ini, surat ini terdiri dari 8 ayat. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa dinamakan dengan Az-Zalzalah? Karena artinya adalah goncangan. Karena dalam surat ini nanti akan berbicara tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, ketika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian mengatakan surat ini dinamakan dengan surat Idza Zulzilat. Ada juga mengatakan surat Al-Zilzal. Dan ketiga nama ini semuanya diambil dari ayat pertama, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, mayoritas para ulama ketika menjelaskan surat Az-Zalzalah ini, mereka mengatakan surat ini turun sebelum Rasul hijrah, sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan surat ini ya, termasuk surat Madaniyah, artinya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kenapa surat Makkiyah? Karena memang dalam surat ini berbicara tentang keimanan. Dan biasanya surat-surat yang berbicara tentang keimanan itu adalah karakternya adalah karakter surat-surat Makkiyah. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, surat ini adalah surat yang sangat istimewa buat kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW pernah satu hari ada seorang datang kepada Rasul. Anna Rasulullah SAW masa'ala rajulan min sahabatihi. Ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi bertanya kepada Rasul SAW. Faqala ay fulan hal tazawwajta. Rasul bertanya kepada seseorang laki-laki tersebut, wahai fulan, kamu sudah menikah belum? Maka laki-laki itu menjawab, la, walaysa indi ma atazawwaju bihi. Saya belum menikah ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya tidak punya bekal untuk menikah. Tidak punya dana untuk menikah. Maka kata Rasul, apakah engkau hafal kul huwallahu ahad? Maka orang tersebut menjawab, bala, iya saya hafal. Kata Rasul, rubu'ul Qur'an. Itu seperempat Al-Qur'an. Kemudian apakah engkau hafal surat Al-Kafirun? Kul ya ayyuhal kafirun. Maka iya saya hafal. Maka kata Rasul rubul Quran, itu seperempat Al-Qur'an. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu hafal surat Idza jaa nasrullahi wal fath atau surat An-Nasr? Maka kata orang tersebut hafal. Maka kata Rasul rubul Quran, itu sepertiga, mohon maaf, itu seperempat Al-Qur'an. Kemudian apakah kamu hafal surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha? Ya. Apakah engkau menghafal surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha? Maka orang tersebut menjawab, iya. Saya hafal. Kata Rasulullah SAW, rub'ul Quran. Kemudian apakah engkau hafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka orang tersebut menjawab, iya saya hafal kulhu. Apa ayat kursi tersebut. Maka kata Rasul, tazawwaj, tazawwaj, tazawwaj. Rasul mengatakan tiga kali, nikah, nikah, dan nikahlah. Jadi kalau kita berbicara tentang surat Al-Zalzalah ini, di antara keistimewaannya adalah surat ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang keistimewaannya itu adalah seperempat Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang surat ini, dalam surat ini ada dua tema besar yang dibahas. Pertama, dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua adalah di hari kiamat itu orang semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap apa yang dilakukan maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas ayat ini satu ayat satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Di sini diungkapkan pertama idza. Kenapa di sini menggunakan kata idza bukan in? Ya. Menggunakan kata idza ini adalah salah satu bentuk dari hal tersebut pasti terjadi. Idza, apabila. Nah, apabila itu in bisa idza. Kalau in masih belum pasti, tapi kalau idza itu pasti akan terjadi.
Sehingga kalau kita lihat kata-kata ida, ida itu kan artinya adalah syarat ida apabila agar manusia memvisualisasikan kejadian itu. Ida apabila zulzilati, ya, bumi apa terjadi guncangan, apa guncang al ardu bumi. Di sini menggunakan kata ida zulzilatil ardu zilzalaha, dari kata zalzala menggunakan kata kerja bentuk lampau. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa pengungkapan ini menunjukkan kepastian karena sudah lampau terjadi dan dikuatkan dengan kata-kata ida. Sehingga secara makna bisa jadi, coba pejamkan matamu. Apabila terjadi bumi digoncangkan dengan sebenar-benarnya goncangan, kira-kira apa yang akan terjadi oleh kalian? Ya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Makanya Allah juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Hajj ayat pertama. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Nah. Kemudian kata Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi itu mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kata-kata al-ardu diulang dua kali. Idza zulzilatil ardu, kemudian wa akhrajatil ardu. Kenapa diulang dua kali? Ini menunjukkan bahwa goncang ketika itu, ketika hari kiamat itu terjadi goncangan, terjadi gempa, bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh bumi yang ada ini. Kalau sekarang terjadi gempa, mungkin di provinsi A gempa, di provinsi lain enggak. Tapi kalau nanti seluruh alam dunia ini, maka akan terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian, wa akhrajatil ardu athqalaha. Sehingga para ulama mengatakan ayat ini bermakna bahwa bumi itu mengeluarkan mayit yang ada di dalamnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bebannya. Kaum muslimin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama dengan ayat kedua menggunakan kata kerja. Bentuknya lampau. Tapi ada perbedaan. Di ayat pertama menggunakan kata kerja yang sifatnya adalah di ayat pertama menggunakan kata kerja pasif, sedangkan di ayat kedua menggunakan kata kerja aktif. Di sini idza zulzila, apabila bumi digoncangkan, ya. Seolah-olah kemudian apa? Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan, seolah-olah yang mengeluarkan itu bumi. Perkatian kata akhraja. Akhraja itu kan artinya mengeluarkan. Seolah bumi adalah pelakunya. Ini merupakan jenis kiasan. Yang dikeluarkan dari bumi apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kenapa athqalaha diterjemahkan manusia? Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman ayat ke-31, thaqalaini. Dan thaqalaini adalah maksudnya apa? Thaqalan, thaqalan itu kan manusia dan jin. Nah, makanya ayat lain mengatakan, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa kita bayangkan. Sebuah proses yang sangat dahsyat. Proses yang sangat menakutkan. Dulu manusia tidak ada. Kemudian jadi ada. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajal atau kematian datang kepada orang tersebut. Dan mereka dikubur di dalam tanah. Kemudian setelah itu maka dibangkitkan kembali. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka ini harus menjadikan pelajaran penting buat kita semuanya, bahwa kita semuanya harus memanfaatkan segala potensi yang kita miliki di dunia ini untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaitan dengan apa? Kaitan dengan ayat ini. Kata Allah di dalam ayat berikutnya, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Maksudnya adalah ayat ini mengungkapkan bahwa orang-orang yang berkesempatan mengalami dan menyaksikan kejadian yang sangat dahsyat belum pernah terjadi ini, membuat terperanjat orang-orang tersebut. Kenapa bumi terjadi seperti ini? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Manusia terheran-heran. Kenapa terjadi hari kiamat seperti ini? Padahal sebelumnya mereka melihat dunia ini adalah sangat indah. Dunia ini enak dipandang mata. Makanya di dalam surat Al-Qari'ah kemarin disebutkan, bahwa gunung yang tadinya kuat, kokoh, menjadi apa? Seperti al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Gunung yang begitu kuat, maka ketika hari kiamat tiba apa? Kal ihnil mangfush. Seperti apa? Seperti bulu yang ditiupkan. Ini bisa dibayangkan kedahsyatan hari kiamat ini.
Sehingga para mufassirin berpendapat bahwa siapa manusia yang terheran-heran bertanya, apakah manusia yang beriman atau orang yang tidak beriman atau semua manusia? Sebagian mufassirin mengatakan yang bertanya itu adalah orang-orang kafir saja. Kenapa? Karena orang beriman percaya kepada hari akhir. Maka di antara keimanan kita kan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, di antara iman kepada hari akhir adalah hari kiamat tersebut. Kaum muslimin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kata Allah, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Setelah mereka kaget tentang kejadian hari kiamat itu, maka tidak lama kemudian adalah manusia menyadari ternyata apa? Bumi yang diinjak itu adalah menceritakan tentang apa yang terjadi tersebut. Nah, makanya yauma idin maksudnya adalah pada hari itu. Ini menunjukkan posisi dan keberadaan manusia setelah terpendam di alam kubur dan dibangkitkan kemudian hari. Maka wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ya, ketika Rasulullah SAW membaca ayat yauma idin tuhadditsu akhbaraha, ketika Rasul membaca ayat ini, maka ketika itu qala atadruna ma akhbaruha, kalian tahu enggak apakah yang dimaksud dengan bumi itu menginformasikan tentang beritanya? Maka qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Bahwa yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha itu adalah bahwa berita-beritanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh hamba laki-laki atau perempuan di atas muka bumi ini. Antakula, bumi itu mengatakan amila kada wa kada, yauma kada wa kada, orang ini melaksanakan ini, orang ini melaksanakan ini, hari ini dan hari ini. Qala fahadhi akhbaruha, inilah akhbaruha yang disebutkan di dalam hadis ini. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari kiamat ini, ketika bumi digoncangkan, kemudian setelah itu manusia bangkit dari alam kuburnya, maka ketika itu yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Maka kata Al-Imam As-Sa'di, kata Syekh As-Sa'di mengatakan, bumi menjadi saksi bagi setiap orang yang telah beramal dahulu di atasnya. Bumi dahulu telah menjadi saksi amalan setiap hamba dan Allah memerintahkan untuk memberitahu amalan-amalan manusia tersebut. Perintah ini harus dijalankan, jangan didurhakai. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang senantiasa berzikir di jalan, di rumah, di kebun hijau, di lahan yang hijau, ketika safar, ketika berada di tempat, itu akan membuat mendapatkan banyak saksi di hari kiamat. Karena tempat-tempat tadi, semisal gunung, tanah, akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kita dapat melihat hal ini pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menceritakan tentang beritanya. Makanya di sebagian tempat ya, para ulama diantaranya menganjurkan kalau kita sholat itu ada pindah tempat. Supaya apa? Supaya bumi yang kita injak itu adalah akan menjadikan saksi buat kita semuanya. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Kenapa bumi memberikan informasi tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk menjadikan saksi buat kita, buat manusia ketika itu. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan petunjuk yang nyata buat kita semuanya bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahu. Kata yasduru artinya keluar dari satu tempat berkumpul. Itu namanya yasduru. Ya. Ini kalau kita lihat apa yasduru menggunakan apa gaya bahasa dan pilihan diksi yang sangat berbeda dengan sinonimnya yaitu yakhruju dan yansarif. Kenapa tidak menggunakan yakhruju tapi menggunakan kata-kata yasduru? Karena kata kerja ini ya, kalau kita berbicara kata kerja diberikan keterangan dengan ashtatan, bermacam-macam keadaan. Artinya adalah yauma idzi yasdurun nas apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ini menjadi kesan bahwa manusia itu bercerai-berai ketakutan saat dibangkitkan. Karena ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir makanya menjelaskan dalam ayat ini. Kata beliau, manusia kembali dari mauqif hisab, tempat penghisaban, dalam keadaan bercerai-berai dan dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang celaka, ada yang berbahagia. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka.
ada yang berbahagia, ada yang juga dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sehingga nanti itu orang akan bermacam-macam, berbeda-beda. Bisa juga dimaksudkan setiap amal perbuatan di dunia. Semua manusia menanti sebuah pengadilan yang agung yang sangat menentukan nasib mereka. Nah, bagaimana balasannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di ayat 2 terakhir. Setelah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, maka berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Kaum muslimin rahimatullah Allah Subhanahu wa taala, kata-kata dzarratun untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Semut itu kecil. Biji sawi itu kecil, termasuk debu juga kecil. Maka sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka kata Allah Subhanahu wa taala yarahu. Kata yarah artinya dari kata ro'a, artinya melihat. Awalnya dia melihat dengan mata kepala, namun kata ini juga bisa jadi mengetahui. Amal kebaikan sekecil apapun di akhirat nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal di sini tidak hanya berupa amal fisik, termasuk juga amal hati dan amal niat kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul banyak menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka bi juhajin talqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan satu pun dari satu kebaikan, walaupun hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bisyikki tamrah. Hendaklah salah seorang di antara kalian menjauhkan diri dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Fa in lam yajid, kalaupun tidak bisa dengan sebiji kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimah yang baik, dengan ucapan yang baik. Makanya kata Rasul dalam hadis arba'in, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik dia. Makanya dalam sebuah hadis lain Rasul menyampaikan, ketika ditanya tentang tingkatan-tingkatan amal kebaikan, Jika tidak bisa, kata Rasul, minimal yang terakhir kata Rasul, jangan sampai engkau menyakiti orang lain. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ini, pasti akan diminta perjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqahu biwajhin talqin. Walaupun kita tersenyum dengan wajah kita. Kemudian di ayat penghujung kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengejarkan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ya Aisyah, iyaki wa muhakkiratil a'mal, wahai sayyidah Aisyah, jauhilah yang namanya dosa-dosa kecil. Fa innalaha minallahi taliba, karena sesungguhnya dosa kecil itu akan menuntutmu. Iyakum wa muhakkiratid dzunub, hendaklah kalian menjauhi yang namanya dosa, walaupun itu dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikahu, karena dosa kecil itu tidaklah dia dosa kecil, tapi kalau ditumpuk dan terus-menerus, maka dosa tersebut akan membinasakannya. Jadi sekecil apapun kejahatan yang dilakukan, jangan sampai kita meremehkannya. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan, yang namanya keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan yang dilakukan oleh lisan kita, oleh anggota tubuh kita, termasuk kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hati kita. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari surat ini ya, Dr. Saiful Bahri di dalam kitabnya Tadabbur juz 30, beliau menyebutkan surat ini adalah satu tema utamanya adalah tidak ada yang diremehkan dalam kehidupan kita. Dalam surat ini ada 4 poin yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dahsyatnya gambaran hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilza. Kemudian yang kedua adalah bumi dan alam ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi menjadi saksi? Karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika hari kiamat tiba, maka nanti manusia itu akan berbagai macam golongan. Dan yang terakhir adalah tidak ada perbuatan sekecil apapun kecuali dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan meremehkan amal kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena jangan-jangan amal itulah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga perencanaan ke depan apa yang kita lakukan? Satu, tolong rencanakan langkah kita. Pertama, jangan meremehkan kebaikan.
dan jangan meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, banyak tersenyum, minimal itu dilakukan, atau banyak melakukan amal-amal sederhana yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah salah satunya bisa dengan ziarah kubur. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur ini akan selalu mengingat kematian. Oleh karena itu, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan itu. Makanya dari hari ini, coba kita renungkan buat kita semuanya. Kira-kira amal kebaikan apa yang akan selalu saya konsisten menjalankannya. Sehingga dengan amal kebaikan yang kita lakukan tersebut, kita semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu balasan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjauhi yang namanya keburukan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.